Selamat datang di Hungry Dukes. Eits, meski namanya kebarat-baratan, tapi ini adalah restoran yang menyajikan makanan khas Korea. Restoran yang dimiliki oleh orang asli Korea Selatan ini berlokasi di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Target pengunjung Hungry Dukes adalah para anak muda pecinta Korea, sehingga desain interiornya pun dibuat se-homey mungkin, agar para tamu bisa nyaman berlama-lama di sini. Hungry Dukes mengusung konsep dapur semi terbuka, sehingga Anda bisa melihat secara langsung proses pembuatan makanan. Seperti yang satu ini, juru masak sedang membuat gimbap atau sushi khas Korea yang jadi salah satu menu wajib untuk Anda pesan. Tak hanya gimbap, ada beragam hidangan Korea Selatan bisa Anda santap di restoran sekaligus kafe ini. Ada japchae, bulgogi, hingga tteokbokki. Salah satu menu andalan Hungry Dukes adalah dragon egg. Jangan terkecoh dengan bentuknya yang bulat dan besar, karena sesungguhnya ini adalah hidangan nasi goreng. Ya, dragon egg itu basicnya dari nasi goreng kimchi khas Korea. Kita balur dengan tepung roti, kemudian kita dalamnya ada keju mozzarella. Kemudian kita goreng, jadi begitu nanti penyajiannya, waktu dimakan itu kejunya bisa melted. Beragam sajian minuman juga bisa Anda pesan di sini. Salah satu yang wajib Anda coba adalah Miami Refresher, Strawberry Glory, dan Gobo. Bagi pecinta kopi, Anda juga bisa memesan caramel macchiato, perpaduan saus karamel, dan sirup vanila. Soal harga, hidangan khas Korea di Hungry Dukes dibanderol dari harga Rp43.000 hingga Rp76.000. Dan menu sushi berkisar dari Rp78.000 sampai Rp162.000. Sementara untuk minuman dimulai dari Rp28.000 sampai Rp49.000. Dari Jakarta, Amita Putri, Farah Hadijah, Kantor Berita Antara, mewartakan.